rekan-rekan, kembali lagi bersama saya di Fadul Farid Channel. Kali ini saya bersama rekan-rekan advokat yang lain akan berangkat ke Jakarta dalam agenda melaksanakan pelantikan DPC Peradi RPA Kabupaten Malang. Dan titik kumpul kita untuk berangkat ke Jakarta di kantor Lokom Dr. Yayan Rianto. Ini kita masih tunggu beberapa teman advokat yang lain yang belum datang, termasuk ketua kita yaitu Bapak Agustian. Bagaimana keseruannya? Ikuti terus channel saya. Bye. Oh iya rekan-rekan, sebelum berangkat kami mendapatkan arahan terlebih dahulu dari Dr. Yayan Rianto sebagai mantan ketua DPC Peradi RBA Kota Malang. Saya sedang bersama ketua panitia BPM Safi'i. Nah Pak, jadi kita nanti agendanya ke Jakarta tuh mau ngapain aja sih Pak? Ya agenda hari ini, hari Selasa kita berangkat untuk persiapan nanti pelantikan di Sekretariatan DPN Peradi RBA yang beralamat di Jalan Wadiyah Yaji Wahid Hasim nomor 10 Menteng Jakarta Pusat. Nah, rencana kita teman-teman pengurus DPC RBA Kabupaten Malang ini akan menghadiri acara pelantikan yang insya Allah akan dilantik langsung oleh ketua umum kita yaitu Bapak Dr. Luhut MP Pangaribuan. Ya, agendanya di sana pelantikan Pak ya. Setelah ya, itu nanti ada kemana lagi Pak? Sowan atau mungkin langsung balik ke Malang? Ya, kita ini berangkat sekalian nanti kita mampir ke rekan sejawat di Semarang, DPC Semarang Bapak Broto. Nanti kita berangkat ke sana sebelum ke Jakarta. Kita mampir dulu ke silaturahim ke DPC Peradi RBA Semarang. Oke, siap. Terima kasih. Hati-hati Pak. Ya. Sebelum berangkat, kami juga tidak lupa membaca doa bersama agar diberikan keselamatan dalam perjalanan dan kelancaran rekan-rekan. Berani, rumah bersama, apakah? Yes! Stop! Kita lagi di rest area Wilangan Madiun untuk beristirahat sekaligus makan siang. Karena memang perjalanan jauh, maka kita harus istirahat dan sekaligus makan siang agar kondisi kita tetap fit sampai tujuan nanti. Setelah kurang lebih 2 jam setengah perjalanan, kami berhenti di rest area Wilangan Madiun untuk beristirahat sekaligus makan siang. Sekarang berada di Pujasera Rest Area 360 km B. Nah, kita akan ngopi dulu di sini. Dari sini ke Jakarta itu kurang lebih tinggal 4 jaman lagi rekan-rekan. Ikuti terus channel ini. Thank you.
Pujasera Rest Area kilometer 360B ini, kami beristirahat kembali sambil ngopi-ngopi santai rekan-rekan. Dan setelah kurang lebih 30 menitan beristirahat, kami langsung melanjutkan perjalanan kami menuju Jakarta rekan-rekan. Ya rekan-rekan, kita sudah sampai di hotel. Besok kegiatannya jam berapa, Bang? Kegiatannya besok sekitar jam 3 sore. Jam 3 sore ya? Berarti kita harus istirahat dulu ya? Istirahat biar dulu biar besok fresh. Kita muka fresh, dilantik. Betul-betul siap. Terima kasih sudah mengikuti channel ini. Sampai jumpa. Sampai jumpa.